Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dunia Razak 9A. Channel dunia anda. Layan ZAS. Okey, assalamualaikum. Okey. Konten saya ni hari tentang minyak beku pantai minyak beku di Batu Pahat. Okey, saya nak berkongsi cerita. Semalam saya ada pergi ke pantai minyak beku Batu Pahat. Tujuan saya pergi semalam, saya pergi sana, saya nak mancing, nak sebat lah kat sana. Jadi apabila saya dah sampai sana, saya mancing lah. Tapi apa kan daya, angin kuat, air pasang besar, ombak memang bergelora lah. Jadi saya tak boleh nak mancing. Jadi saya dah bosan, saya tinggalkan jualan pancing saya. Saya pergi, ada satu gunung tu, saya pergi mendaki. Saya tak tahu apa ada dekat atas tu. Memang tinggi, memang tu boleh tahan tinggi. Jadi saya pergilah, saya dengan Muhammad Najib, dengan anak saudara saya Akil tu, saya pergilah naik atas tu. Apabila saya naik ke atas tu, saya memang tak pernah. Eh, subhanallah. Kalau nak tahu cerita selanjutnya, layan video saya sampai habis. Boleh ada satu step tu, sampai satu step tu bunyi dia lain. Ni bunyinya saya tak edit. Bunyi ni lain, bunyi macam dekat air terjun. Tapi masa tu memang saya seram lah. Ini memang ni cerita seram. Layan video saya sampai habis. ZAS. Okey, sekarang saya berada di Pekarangan. Saya hendak pergi ke minyak beku Batu Pahat ya. Saya nak pergi sabat di minyak beku Batu Pahat. Layan video saya ini ZAS sampai habis. Assalamualaikum. Welcome back to my channel, channel Dunia Razak, channel dunia anda. Okey, lokasi saya kali ini, saya sekarang berada di pantai minyak beku Batu Pahat. Okey. Sambil ya, nak cari ikan sebarau. Kurau. Okey. Kali ini saya nak setting pancing saya nak try apa ada kat sini. Saya menggunakan umpan udang hidup Saya nak try tengok apa ada barang kat sini. Okey, saya setting pancing dulu. Saya bawa joran 8 kaki. Saya gunakan joran Abu Kasia dengan saya gunakan joran Harut Harut King Super. Okey, saya setting satu-satu. Okey, tunggu nanti layan ZAS. Okey, memandangkan angin kuat Angin kuat, ombaknya pun terlalu kuat. Mancing susah nak dapat ikan. Jadi saya merayap lah, nak pergi manjat bukit.
keadaan. Begelur. Mana kata dapat ikan? Oh, ikan gelama, anak ikan gelama. Jom, kita nak pergi mendaki katanya. Mendaki bukit. Okey. Saya tinggalkan joran saya sekejap. Saya nak pergi mendaki Aikim katanya tu. Okey, Mama Najib. Pegang kamera. Okay, Mama Najib. Tadi Akhil dah naik belum? Dah. Akhil jalan dulu. Dia dah ada tali lah. Okey, Akhil jalan dulu. Kameramen belakang sikit. Bukitnya tinggi-tinggi ya. Relax. Bukan. Ni Pulau Silu, Bukit Serenti, Pantai Batu Karang, Pantai Keram, Dinding Mendaki. Hah?
Ya, aku nak tergulik. Boleh tahan. Jauh dia. Dan sampai. Lagi 10 minit sampai. Jangan pandang rendah terhadap diri sendiri. Manusia mempunyai potensi yang tidak terhingga. Ini nak pergi kulit. Tinggi no bukit ni. Apa pasal? Tinggi. Tak sampai. Depan ni. Depan dah sampai meniru. Jangan kemiring dulu tu, jangan dulu ya. Nampak. Orang tengah rekod. Okey. Alhamdulillah. Saya dah sampai ke Mucak. Alhamdulillah. Ha, ini ya sekarang berada di Kemuncak eh. Allah buat dia. Jangan tepi. Allah buat. Okey. Okey. Jadi. Okey. Ah tu tadi saya masih semput lagi. Penat lagi. Okey tu tadi kat bawah eh. Nanti saya cuba zoom. Penat. Allahuakbar. Ah tu. Ah tu kat bawah tu kereta saya. Tu kereta saya kat bawah dah. Tak payah menjit-menjit, tak payah menjit. Itu dia sana eh. Okey. Sekarang saya dah ada kat puncak menara eh. Puncak Menara Gading di Minyak Beku eh. Minyak Beku Batu Pahat Johor. Tu belah bawah. Memang amat tinggi yang sana tu, yang ada tu laut eh. Tu laut. Tu laut sana. Hai bot. Sana tu. Kapal. Kapal. Sekarang saya kat atas Kemuncak yang amat tinggi. Okey. Saya nak turun pula. Okey. Pada penonton-penonton. Okey, pada yang sedang tengok video konten saya kali ni, saksikan video saya saksikan video saya ni sampai habis. Layan sampai habis tengok saya nak turun ke bawah. Apa-apa yang saya rekod nanti anda boleh tengok, tapi dalam perjalanan saya tengah rekod tu saya tak berkata apa-apa. Saksikan layan Zas.
Oke, biar saya jalan dulu. Sini, biar saya jalan dulu.
Iskandar sampai ke bawah. Oke, alhamdulillah saya sampai ke bawah. Tadi lagi pada atas, sampai ke bawah saya tak dapat dekat-dekat apa-apa. Saya hanya mampu merekod anda saksi dan lihatkan apa yang saya rekod tadi. Okey, alhamdulillah, layar jas. Dekat saya tadi sampai ke atas sana ada bendera Malaysia. Itu yang ada bendera Malaysia je. Tadi saya dekat sana, ke atas sana. Nampak tak? Okay, sekarang saya dah berada di bawah.